Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Saudara-saudara dapat nauladani pengabdian daripada almarhum Profesor G.A. Siwabesi. Dr. Siwabesi itu mempunyai andil yang cukup besar. Dibuktikan dengan beliau dianugerahi bintang Mahaputra sampai 2 kali. Dianugerahi satu saja mungkin sudah sesuatu yang luar biasa, tetapi beliau dianugerahi sampai 2 kali. Jadi itu artinya pemerintah pada waktu itu pun menyadari betul akan jasa-jasa beliau. Universitas Indonesia bangga mempunyai tokoh sekali Profesor Siwabesi. Gagasan-gagasan beliau selalu, kalau dalam konteks sekarang itu cukup mengejutkan karena cukup maju untuk zaman.
ini adalah film pertama tentang tenaga atom di Indonesia dan telah dibuat dengan maksud untuk memperkenalkan sumber tenaga baru ini kepada rakyat. Yang hendak kami perlihatkan ialah bukan daya destruktifnya yang menimbulkan malapetaka, melainkan penggunaannya untuk tujuan-tujuan yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Sering mengadakan percobaan-percobaan peledakan nuklir di atmosfer, dan Jepang waktu itu sangat prihatin karena banyak fallout radioaktif, jatuhan-jatuhan radioaktif yang jatuh ke Pulau Jepang karena anginnya sedemikian rupa. Dan Indonesia waktu itu juga merasa cemas, dan Presiden Soekarno meminta kepala Lembaga Radiologi Pak Siobesi waktu itu untuk mengadakan juga pemeriksaan-pemeriksaan radioaktivitas akibat peledakan-peledakan nuklir di udara waktu itu. Saudara-saudara dapat nauladani pengabdian daripada almarhum Profesor G.A. Siwabesi dalam merintis penggunaan tenaga atom di Indonesia sejak tahun 1954 hingga Badan Tenaga Atom Nasional dapat berkembang sesuai tuntutan pembangunan kita. Untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa beliau yang luar biasa dalam merintis penggunaan tenaga atom di Indonesia itulah, maka reaktor ini saya beri nama reaktor nuklir serbaguna G.A. Siwabesi. Dalam kunjungannya di Rumah Sakit Misi Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, Menteri Kesehatan Siwabesi mendapat kesan yang baik sesuai dengan syarat-syarat kesehatan pada umumnya. Saya melihat dari yang beliau lakukan, beliau menyadari itu, jadi sehingga selain memikirkan yang atom dan radioterapi dan sebagainya, yang puskesmas juga diperhatikan. Upaya kesehatan, usaha kesehatan sekolah, kemudian penguatan pembangunan kembali beberapa puskesmas dan sebagainya itu tetap dilaksanakan. Karena memang seperti saya katakan, setiap Menteri Kesehatan di Republik Indonesia harus dua itu kalau dia mau baik. Pemerintah Indonesia pada ketika itu pun menyadari betul bahwa Profesor Dr. Siwabesi itu mempunyai andil yang cukup besar, dibuktikan dengan beliau dianugerahi bintang Mahaputra sampai dua kali. Ya. Kita dianugerahi satu saja mungkin sudah sesuatu yang luar biasa, tetapi beliau dianugerahi sampai dua kali. Jadi itu artinya pemerintah pada waktu itu pun menyadari betul akan jasa-jasa beliau. Dan beliau selalu berpikir ilmu pengetahuan alam merupakan salah satu bidang yang penting bagi sebuah bangsa untuk berkembang. Gagasan-gagasan beliau selalu, kalau dalam konteks sekarang itu cukup mengejutkan karena cukup maju untuk zamannya. Universitas Indonesia bangga mempunyai tokoh sekaliber Profesor Siwabesi.